Halo Sobat Traders. Pergerakan market pada minggu yang lalu kita lihat bagaimana pergerakannya cukup didominasi oleh penguatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama maupun terhadap komoditas. Kita lihat Sobat Trader bagaimana data-data ekonomi Amerika Serikat sebenarnya mix ya, tapi apa yang menyebabkan market itu dikuasai oleh para buyer ya, yang mendukung dolar untuk naik. Nah, Sobat Traders, dari sisi fundamental kita lihat bahwa para pelaku pasar tampaknya sedang mempersiapkan diri ya untuk pertemuan Fed yang akan berlangsung pada minggu ini ya. Artinya dari minggu yang lalu sudah diantisipasi bahwa kemungkinan Fed akan meruncing ya, atau memberikan tanda-tanda untuk tapering atau mengurangi program stimulusnya ya. Jadi kemungkinannya bisa jadi pada akhir tahun ataupun nanti di awal tahun depan. Oke Sobat Traders, dan untuk minggu yang akan datang, fokus market fundamental tertuju kepada pertemuan FOMC atau Federal Open Market Committee, pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat pada hari Selasa dan Rabu waktu setempat atau Rabu dan Kamis waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan pada hari Kamisnya ada pertemuan Bank Sentral Swiss dan juga Bank Sentral Inggris. Nah, jadi di pasar forex ada banyak fokus pasar ya yang akan menggerakkan market mulai di pertengahan minggu ya, kira-kira di hari Rabu menjelang Kamis. Oke Sobat Traders, kita lihat bagaimana analisa market forex and gold pada minggu depan ya, periode tanggal 20 ya sampai 24 September 2021. Kita lihat ke dolar indeks. Pada grafik daily, dolar indeks pada hari Jumat yang lalu berhasil ditutup naik ya, solid ya, di level 93.190, mencatat kenaikan mingguan ya pada minggu yang lalu dan pada minggu sebelumnya. Artinya memasuki bulan September, dolar indeks berbalik naik ya, di mana pada akhir Agustus, dua minggu jelang akhir bulan turun ya, kemudian dua minggu di awal September kembali rebound. Oke Sobat Traders, kita lihat. Nah, untuk penguatan US dollar dalam waktu dekat, kita lihat masih akan mengincar level yaitu di tertinggi pada ini adalah kira-kira pertengahan tahun ini ya, yaitu bukan pertengahan tapi di semester di kuartal 1 ya, di kira-kira akhir bulan Maret 2021. Ini menjadi target untuk kenaikan yang paling dekat. Tapi Sobat Trader, pada grafik H4 kita lihat di sini ada up channel. Bagaimana pergerakan naiknya ya, ada di resisten trend line. Nah, Sobat Trader, kemungkinan pada hari Senin dan Selasa atau Rabu sebelum Fed meeting ya, akan ada koreksi penurunan dolar dulu ya. Dolar akan ada retrace mungkin ya, akan turun dulu dan tidak berubah tren. Ini hanya koreksi. Kemana arah koreksi turun bisa jadi ke support-support ini ya, Sobat Trader. Nah, sekitar sini ini support yang paling dekat ataupun ke di sini ya, support yang ini. Kemungkinan turun ke 9285 atau ke 929028 ya, dolar indeks. Mungkin di awal pekan akan terjadi koreksi dulu ya Sobat Trader. Jadi kalau ada koreksi di dolar, kemungkinan maka mata uang utama ataupun gold sebaliknya ya. Coba kita lihat dulu untuk euro. Euro biasanya merupakan rival utama dari dolar. Nah, kita lihat euro juga mengalami penurunan tajam ya pada minggu yang lalu, dan seperti dolar tadi, dolar ada kemungkinan retrace ke bawah ya, koreksi ke bawah. Nah, kalau euro diprediksi sebelum dia turun lanjut ke sini ya Sobat Trader, ini adalah target penurunannya ya. Jadi target penurunan yang akan dituju biasanya mengulangi lagi penurunan sebelumnya. Di sini ada di level 1.1660-an ya, sekarang harga masih di 1.1730 ya. Nah, maka langkah yang possible, artinya kemungkinan kita bisa lihat
euro dolar kemungkinan akan koreksi naik dulu ya Sobat Trader, kira-kira ke 1.1750-an. Jadi Sobat Trader, saya memprediksi di awal pekan akan ada koreksi ke 1.750-an sebelum akan jatuh kembali ke level 1.6 sini ya. Nah, untuk memastikan harga memang turun ya, jadi Sobat Trader selain bisa mengincar sell di atas ataupun sell stop ya, yaitu di level low pada minggu yang lalu 1723 ya, 1723 adalah level terendah pada minggu lalu. Kalau ditembus, kita lihat di sini juga ya, merupakan support. Jadi kalau ditembus ini di 1720 saja terus ke bawah, maka targetnya adalah 1.166. kemudian GBP USD kita lihat pada grafik H4 dan daily, kita lihat ini sudah menurun jelas ya Sobat Trader, bagaimana high-nya makin turun ya, tidak mencapai high sebelumnya. Dan pada H4 kita lihat, kita pakai garis, di sini ada support trend line, dan support trend line-nya sudah di break ya, ini sudah break out ya, dan kemungkinan akan ada retrace dulu, naik dulu ke atas untuk menguji lagi area support yang menjadi resisten, kemungkinan di 1.3780-an. Sobat Trader sabar dulu ya, tidak langsung sell, tapi kira-kira mengincar sell di 1.3780-an dengan target kemana yang terdekat sini ya. Ini untuk mingguan kita bicaranya ya, maka bisa jadi 1-2 hari setelah ada retrace ya, kemungkinan akan mengincar terdekat 1.3681, atau support berikutnya adalah ke sini ya, kira-kira 3600 Sobat Trader. Jadi incarlah di area atas sedikit untuk sell. Oke Sobat Trader, kita langsung saja ke bagian gold ya, bagaimana gold sendiri mengalami banyak penurunan pada minggu yang lalu ya, tepatnya di hari Kamis penurunannya tajam sekali ya Sobat Trader, dari 1796 ke 1745, dan hari Jumat sempat naik ya ke 1767, tetapi tertekan lagi oleh aksi jual dan ditutup turun di 1751. Nah Sobat Trader, kita lihat lagi pada H4. Oke Sobat Trader, kita sebentar. Oke Sobat Trader, kita lihat. Oke Sobat Trader, kita lihat pada grafik H4 ya. Di sini ada area supply and demand ya. Nah, di sini bisa menjadi supply ya, kan tadinya ini demand ya, bisa menjadi supply ya. Nah, sekarang kemungkinan harga akan coba retrace sedikit ya. Retrace sedikit, kenapa? Karena aksi jualnya cukup besar ya Sobat Trader. Maka kita akan lihat kemungkinan akan naik sampai ke area 1759 sampai 1765. Ini adalah area untuk retrace gold pada minggu depan ya Sobat Trader. Jadi kira-kira di sini ya. Nah, Sobat Trader perlu perhatikan apabila break di atas 1767 ya, masih berpotensi naik, itu pun retrace saja ya, belum berubah dari trennya ya. Masih ada tahanan-tahanan kuat di atas. Nah, Sobat Trader perlu diperhatikan pasca FOMC hari Kamis dini hari, maka jika ada indikasi mengarah ke tapering, maka penurunan gold diprediksi akan ke level 1725 dan sampai ke mengincar low sebelumnya di 1680-an. Demikian Sobat Traders untuk analisa mingguan forex dan gold periode 20 sampai 24 September. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian semua. Salam profit.